Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Lestari Wang Vlog. Teman-teman, dalam video kali ini aku mau nge-reaction beberapa video lucu-lucu ya, yang membuat kita itu merasa terhibur, bisa menghilangkan stres, kemudian bisa ketawa ketiwi sampai sakit perut. Tapi sebelum aku lanjutkan ke pembahasan videonya, seperti biasa aku mau meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ketika aku update video-video terbaru. Teman-teman, kita mulai aja ya reaction video-video lucu. Kira-kira menurut kalian ini lucu nggak dan terhibur atau enggak ya? Oke teman-teman, kita mulai reaction video yang pertama. Tuh teman-teman, kebayang gak sih kepala bisa sampai kena tendangan ban motor ya. Mungkin itu dia mau niat latihan balap liar tapi salah sasaran kali ya. Aduh. Oke, lanjut ke video berikutnya. Ya ampun teman-teman, ternyata ya sebuah ketakutan itu ternyata nggak hanya terjadi pada anak kecil atau mungkin para kaum-kaum perempuan ya. Ternyata seorang bapak-bapak, seorang laki-laki yang sudah dewasa, bapak-bapak ternyata punya juga rasa takut sama jarum suntik ya. Ya itu manusiawi lah ya teman-teman. Tapi lucu juga yang lihat seperti ini tuh loh. Selanjutnya ada apa lagi ini? Raut wajah si adiknya yang melirik dengan penuh harapan ya teman-teman. Gak taunya sama entah itu kakaknya apa bapaknya ya, malah diguyur tuh, muncat. Jadi kayak pakai masker, ya Allah. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Ini kayaknya ini bukan orang Indonesia, hari ini kulit hitam. La farola, la farola, la farola, la farola. Itu bukan sakit lagi ya. Bisa-bisa nanti peringatan karena benturan yang begitu keras ya teman-teman. Bantengnya itu lagi kasmaran mungkin teman-teman, jadi ngejar-ngejar itu tuh si bapaknya. Tuh
ayam mentah ini. Mukbang ayam mentah. Aduh. Oke. Lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Ayo lo teman-teman, siapa yang pernah seperti itu, lagi berantem sama suami, sama pasangannya dari belakang, gerundel hatinya gitu ya, mukul-mukul. Bahkan kadang-kadang nih ya, teman-teman pernah nggak? Aku aja. Kalau aku nggak, aku pernah seperti itu. Terus apa? Kadang-kadang nih ya, kalau kaum perempuan tuh memang susah sih ya dijelaskan. Kadang-kadang kalau nggak sesuai gitu kan. Dia kalau ngambek bukan cuma mukul-mukul gitu ya, bisa-bisa dia itu goncang yang balik ujung banget gitu, terus nggak mau pegangan, terus tangannya begini gitu ya, nggak sih? Ayo, siapa yang udah pernah ngerasain seperti itu? Hampir semua perempuan ya. Duh, susah kamu perempuan dijelasin deh. Oke, lanjut ke video berikutnya. Itu tuh kalau menurut aku dari dalam hati si perempuan kesal, terus pengen marah tapi juga malu, pengen ketawa campur aduk ya gitu. Tapi dari ekspresi si cowoknya itu kayak yang gak punya dosa gitu ya teman-teman. Biasa aja pengen ketawa tapi kayak ditahan gitu ya gak sih? Oke, lanjut ke video yang berikutnya. Ternyata ada juga ya, ayam ngejar manusia. Oke, nice. Aduh, kasihan banget itu kan kalau lagi swiping ya gitu, PCR ya. Sampai dicolok-colok-colok gitu, aduh. Anak kecil itu ya, saking ngempetin, nahan, saking nahan banget, kadang-kadang grogi karena efek grogi gitu ya teman-teman. Teman-teman, menurut kalian dari video-video tadi, video mana yang paling lucu menurut kalian, yang paling gokil, seru, dan sangat lucu banget? Kalian jawab di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja video reaction aku kali ini. Jika teman-teman ingin aku nge-reaction video yang lain, kalian bisa kasih saran di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.